Okay, hello guys. Dah unlock aku punya mission baru. Bukan mission barulah. Kita ada satu lagi benda baru, iaitu apa ni? Okay, kalau korang tengok video semalam, aku dah main untuk multiplayer. Kat sini ada beberapa ni lah. Ada practice, search and destroy. Bagi aku yang best sekali search and destroy, sebab dia punya apa ni, level tu cepat sikit naik sebab dia ada beberapa match yang kita perlu lawan. Dia macam CSGO lah, macam biji macam CSGO. Okay, jadi aku kan nak main yang ni. Okay, yang ni lah yang ditunggu-tunggukan, katanya hampir sama dengan PUBG. Jadi this is the first game, let's roll it. Aku tak tahu. Okay, yang ni 4 orang, aku ambil FPP. First game bermula daripada sekarang. Okay, jadi korang jangan lupa like dan subscribe Dairy Airy Gaming. Jangan lupa juga subscribe Dairy Airy Channel, the main channel. Kat situ aku akan ceritakan dairy hidup aku, seperti tajuk iaitu Dairy Airy. Okay, kat sini mungkin ada apa ni, barulah. Okay, kat sini still lagi kita dapat menggunakan mode easy. Nampak. Tapi kita tak dapat nak mencuba apa tu orang cakap yang ni apa ni, range hit tu. Tapi tak apa, kita akan cuba main dulu. Okey, yang ni tak ada prone eh. Dia tak ada prone. Bagi aku grafik dia sangat-sangat menakjubkan lah bagi aku. Tak tahulah bagi korang, sebab aku pun main PUBG, aku pun main ni juga. Daripada segi realistik, hampir lah walaupun jauh beza dengan Call of Duty di PC, tapi ia hampir-hampir sama. Daripada segi gameplay, sangat-sangat mudah sebab dia ada dia ada apa ni orang cakap, auto platform ID. Jadi aku tak tahu lagi map mana aku main. This is the first game. Aku tak tahu lagi tahu menahu pasal map dia. Jadi kita tengok je apa yang akan kita lalu kat sini. Kita akan kemungkinan aku akan follow. Tak payah kita tak follow siapa-siapa. Okay, kalau aku main PUBG, aku tak akan turun dekat base camp. Aku akan turun dekat biasa. Tapi kemungkinan kali ni aku akan turun. Alamak, aku follow orang ke punya? Oh, aku follow orang. Okay, untuk bahagian controller terjun, aku tak ada buat, tak dapat lagi control. Sebab aku still follow orang. Katanya kat sini dia ada jump, dia macam boleh melompat lah. Okay, jom kita tengok. Oh, ada kereta. Cuma aku pening kat mana nak cari barang. Okay, dia ada bagi tahu reload. Member aku rasa ni. Foregrip here, level 4. Aku masih lagi belajar macam mana nak pick up barang lah. Tak apa, kita chill down dulu. Kan, orang kata janganlah ni sangat.
Tuan sendiri ya. Maaflah kalau aku asyik-asyik akan zoom orang sendiri sebab sebenarnya aku ni tak adalah mengenali sangat warna. Oh, bukan sangat mengenali warna lah. Memang aku tak kenal warna pun. Drive kereta dia lagi real lah. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Sebab aku tak biasa lagi dengan map ni, aku akan bagi orang yang bawa. Bapaknya dia pun dah tersalah lah. Tak kisah sebab banyak kereta. Alamak, kat sana ada orang. Jom kita bantu. Eh, apa ni? Okay, untuk setakat ni aku dapat kill satu. Okay, assist je aku dapat banyak tadi. Tapi tak apa. Okay, aku nampak orang. Here.
Nampaknya aku dah kehabisan peluru. Tapi aku ada shotgun. Permainan dia sangat-sangat senang aku rasa. Seriously, aku tak payah fikir pasal nak tembak ke apa ke. Mungkin ini adalah first game. Jadi aku jumpa orang pun yang first game juga. Itulah. Terlampau bagi aku lah. This is easy than PUBG lah. Sebab dia ada simple mode. Simple mode ni memang simple gila tu. Serius aku cerita dengan kau. Aku pakai pistol apa ni? Peluru tak ada ni. Wah, ada peluru rocket launcher lah. Aku kehabisan peluru tadi, guys. Wait. Ini kerja langgar orang. Apa? Nak sorang bini ke? Boleh, tak ada masalah. Ini shotgun pun. Siapa nak pakai? Move. Move. Chip terminal is almost. Masuk. Wah, apa ni? Ada apa perang lagi ke? Belah je lah. Woi. The revive flight will arrive in 1 minute. Engaging the enemies. Babi lah dia ni. Your teammate has been killed. Oi, teruk betul lah dia ni main. Mati kena bunuh tim sendiri lah tu. Geram duk. Okay, tak apa. That is the first game. Kita roll robot. Anything. Sepatutnya ni lah time kita nak dapatkan apa ni. Mission yang terbaik. Dia tak apa. Level 8, level 9.
Okey, tak apa. Ada dapat apa-apa ke? Kotak 3 ni. Okey, jom. Oh, mat ada satu je. Tak apa, jom kita next game. Okay, ini adalah second game untuk Call of Duty Mobile. Aku mengharapkan aku dapat berjumpa dengan Malaysia. Sebab dia orang tak buka sound lah. Susah sikit. Sekejap, okay, jadi kita try seru. Hello guys. 1, 2, 3, 4. Number. Anyone hear me? Hello guys. Kita tukar kepada kita salah. Aku nak ambil ni. Scott Ninja. Scott Clown. Clown. Ada apa ni? Bagus ah. Aku baru tahu kalau kita jalan-jalan ada juga barang yang kita akan dapat. Kita ambil je dulu, tak kisah pun. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Sebab kita tak tahu lagi kita akan dapat senjata apa. Jadi just pick it up, pick it up. Cuma aku nak tahu warna apa sebenarnya aku ni. Susahlah jadi orang yang tidak mengenali warna. Okay, next kita follow macam mana kita nak tahu kita follow orang ni? Following. Follow ni. Pilihan here. Alamak. Aku macam aku main seorang ni. Lagipun tadi pun aku main sakit hati juga. Oh, tebuk. Sebab dia dah terbawa kereta macam tu. Dan dia pun tidak sengajalah terbunuh aku. Dan aku pun tidak sengajalah mati. Bukan tidak sengaja mati. Memang aku mati pun tadi. Ah, stres. Tak apa. Kita dapat vest. Kita collect. Kita dapat AK-47. AK-47 di sini katanya lagi menarik. Benarkah? Sebab aku tak pernah menembak lagi pakai AK-47. Jadi kita akan cuba je lagi lah. Oh, ada orang dah dapat first blood. Macam mana nak naik ni? Kita meneruskan lagi perjalanan sebab kita hanya jumpa satu sahaja AK-47. Okay, aku dah jumpa pintu masuk. Okay, jom. Kita dapat light. Nampak tak? Sorry lah, boh. Mati tak kalau aku lompat? Jangan buat pasal. Kita tak tahu. Kita baru main. Kita jangan buat kacau pandai. Aku pakai AK. Apa ni? Alti. Apa yang sebelah ni? Sebelah kanan atas ni alti ke? Tantang ada alti pula.
Macam mana nak naik? Oh, boleh naik eh. Okey, apa ni atas. Aku nak mencuba je. Baik ah. Macam aku main CS ni ah, Call of Duty Ghost. Okay, tak apa, tak apa. Cuma the revive flight will arrive in 1 minute. Let's move, let's move. Oh, dia ada suara enemy down apa semua. Best, best. Jom kita mencari lagi musuh. Kita mencari lagi item barang. Apa yang berpegang? Power kau. Airdrop has been delivered. Zombies incoming. Zombies. Reloading. Enemy down. Enemy spotted. Don't mind. The revive flight will arrive in 1 minute. Oh, aku ada zombie. Zombie tu yang kecari orang. Baik je. This game is best. Best, best, best boy. Dan dia akan bagi tahu apa yang barang aku perlu. Jadi aku just pergi dan ambil sahaja. Nampak? Zombie siap telah bunuh lagi untuk aku. Jom kita pergi dekat tim kita. Kita bantu. Mana boleh naik? Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Cuma daripada segi bunyi tembakan dengan tu susah sikit nak teka. Kalau macam PUBG bila kita dengar tembakan kita boleh follow. Dia punya tembakan. Tu je lah bagi aku. Dengan step dia kurang sikit lah. Step PUBG is better lah. Mungkin ada orang cakap step ni lagi better lah. Cuba kita tengok apa ada kat dalam. Kita tengok apa yang ada dekat airdrop.
Woi. Ah. Tak tunggu member tu. Si baiklah dekat sini banyak kereta. Cuma nak bawa kereta tu susahlah kat sini. Sebab jalan dia banyak sangat barang. Aku ni banyak sangat tempat untuk berselindung. Mana sih? Adrenaline shot now. Using adrenaline shot now. Ini sebagai sniper. Mana siap dia? Reloading. Ship terminal is almost ready. Bagi aku peluru susah sikit nak dapat dari sini. The safe zone is collapsing. Nampak? Dia ada bagi petanda tau. Apa benda yang masih ada. Dia macam nak main seorang eh. Stress aku. Dah tak buka voice. Kalau PUBG pandai bergelak buka voice. Dah tahu lah ini bukan game PUBG. This is the same bro. Belakang aku ke? Nampak? Dia boleh lawan seorang-seorang. Betul-betul lah. Okay, aku dah tahu dah macam mana nak beza korang sendiri ataupun korang lawan. Itu orang sendiri dia ada petanda ke atas. Engaging the enemies.
Reloading. Jadi siapa yang bergerak tak ada tanda atas kepala, itu bermakna penjahat. Senang tak? Kita just perlu macam ni je. Down to the last five teams. Ada yang bergerak tanpa tanda, kita tembak. Okay. Chip terminal is almost ready. The revived flight will arrive in 1 minute. The safe zone is collapsing. Let's go, let's go. Nombor 4. Kita masuk tunnel. Sebab tim kita tadi pun dah masuk tunnel. Baik ya. Serius. Sepatutnya kena keluar ni. Aku rasa ke. Tunnel ni jalan mati. Oh ni, jalan keluar tunnel ni. The last revive flight will arrive in 1 minute. Terminal is almost ready. We have a winner. Woo! Win-win chicken dinner. Battle Royale the first. Kita menang. Kita menang. Yay. Kita menang, yay! Kita menang, yay! Kita menang, yay! 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 Okay. Selepas 2 game. Sebab first game tu sepatutnya boleh menang. Tapi ada gejadah tadi. Pergi bawa kereta, jatuh terguling-guling. Okay. Baik. Kita sudah naik rocket. Kita akan naik seterusnya. Okey, kita dah complete. Kita dah complete play again. Oh 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 oh. Kita buat loadout tu. Loadout ni dia berguna untuk yang korang main multiplayer yang ada VATP apa semua tu kan. Yang tu AKS M4. Tak apalah. Nah ni yang shotgun ni perlu juga.
Tapi sniper aku buang lah sniper. Pakai shotgun. Tak apa, kita pakai shotgun. Kita pakai shotgun. Jadi senjata yang boleh di upgrade. Ini aku rasa. Weapon card. Tak tak. Nampak muka aku buka gerak. Special Ops 3. Lift team? Aku ada team ke? Oh, okay. So sekarang macam mana aku nak tukar apparel ni? Tak apa. Kita nak tukar baju. Okay. Mana nak claim? Oh, sepatutnya dia kena tekan lah. Oh, dia claim kat sini. Okay, 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 okay. Okay, it's time for claim. Kita akan claim, claim, claim. Okay, ni tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Night over eh. Benda tak boleh claim, benda claim. Okay. Tengok balik layout, kita dapat parachute. Okay. Kita dapat spray. Alamak. Okay, sekejap. Yang ni, kita ganti ke sini, okay. Okay, tak apa. Kita main lagi Battle Royale. Jadi, aku akan terus bermain Battle Royale. Jadi, kalau korang rasa game ni the best, korang just download je dekat Google Play Store dan Apple App Store. Main sampai level yang require untuk unlock Battle Royale dan korang boleh main apa yang aku main. Jadi, cukup sangat sahaja untuk episod kali ini. Jadi, jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video. Thank you very much. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan anda.